Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Satmai Gamer. Oke, si sesuai judulnya ya. Video ini dari judulnya gue akan mainin Music Racer. Game yang bertema cuman ya balapan, cuman nggak ada lawannya. Game ini sangat simpel ternyata. Ya, ini linknya kecil, link ada di deskripsi. Nah, pertama-tama gue akan sebutin tujuan ini game itu mengumpulkan bits. Nah, bits ini untuk kalian bisa beli mobil, terus tempat ya balapannya ini. Nah, kalian itu akan dikasih cuma dua tempat saja yang gratis dan empat mobil doang ya saya. Satu, dua, tiga, empat. Keempat. Nah, di sini gua akan pilih mobil kesukaan gua yang bernama Kama. Oke. Tempatnya Legacy. Nah, ini tuh butuh musik ya. Yang namanya Music Racer pasti butuh musik. Ini ada collection. Collection kalian harus download kayaknya. Kayaknya. Oh, ini udah gratisan. Oke, itu udah gratisan. Tapi gua akan menggunakan lagu lokal saja ya. Terus, oke, lagunya yang nggak terlalu keras rasanya. Nah, ini ada mode yang standar, zen, cinematic, dan hard. Oh ya, mohon maaf teman-teman nih kalau suara gua agak nggak kedengaran. Ini apa ini? Masih pilek gue. Masih pilek sih. Oke. Nah, gue di sini akan memilih yang standar. Oke, standar itu normal cuma ya gitulah. Oke, ini ada beat. Nah, ini nanti lagunya keluar sendiri. Gak ada yang kita ya. Oke, nah di sini kan ada semacam palang. Nah, jika kalian menabrak palang tersebut, poin kalian akan berkurang ya teman-teman. Ya, kalian bisa coba nih, nanti gua tunjukin kalau oke berkurang ya. Nah, berkurang. Nah, game ini itu offline ya, enggak pakai data karena game ini offline, 100% offline. Game ini bisa top up juga. Ya, gua baru pertama kali sih nemu game ini di Good FB gua. Oke, lumayan susah. Oke, oh, bassnya lumayan yang lagi. Oke, bass, tapi itu tempatnya itu ngikutin bass musik kalian ya. Ya, gua pakai lagu ini jarang karena ya ini semoga aja lagunya nggak copyright ya teman-teman, join aja nggak copyright karena takutnya ini nanti copyright nih gua ya karena lagi copyright. Ini dari segi grafiknya udah bagus, gameplaynya bagus, terus resolusinya ya bagus lah. Dan game ini itu udah yang banyak yang download. Dan game-nya terlalu simpel karena cuma suruh ya ngarang-ngarangin apa ini, ngetik-ngetik arah lah arah kanan. Oke, ah ya ampun, udah dapat 300 hasil ya. Ini. Oke, gak apa-apa. Ayo. Oke, dapat 400 ternyata gue. Oke, tadi mode yang standar. Oke. Terus kita lanjut. Nah,
kalau apa itu Nah, kalau yang mode Zen itu nggak ada tandang apa itu nggak ada blokadenya, cuman nggak bakal nambah. Jadi gue saranin pakai yang standar. Kalau kalian main nanti bisa menambah. Nah, contohnya yang akan nambah kan, jadi kan 600 sekarang 100. Oke. Nah, ini. Terus kalian itu kalau yang mode hard ini sama standar, cuman blokadenya jika kalian menabrak itu akan langsung kalah kalian. Nah, kalau waktu sinematik nih gua kasih tahu ya. Tuh suara gua masih serak ya. Ya ampun gua nih, kayaknya gua sering minum es nih. Oke, waktu sinematik kan tuh bisa giniin layar kalian. Oke, ini lagunya kalau cover gimana ya? Gue masih mikir nih ya, cover apa enggak? Ya pas video gua kemarin ya, yang itu kemarin itu kena cover karena lagu outro musiknya, ya maksa gua harus potong itu. Nah, di mode sinematik ini nggak ada apa-apa kan, nggak bisa pencet-pencet, kalian cuma bisa memperbesar layar, memperkecil, ya ngubah-ngubah apa nggak bisa, cuma ngubah kamera dia, gini bisa. Nah, ini itu kalau buat wallpaper itu bagus. Kemarin gua tangkap wallpaper pas nyamain kayak gini di sinematik langsung gua potret karena grafiknya ya ampun 100% ini nggak nyesel sih. HP kena pasti kuat lah yang ini. Nah, ini jalan ini apa ya, jalan ini ngikutin gas musiknya. Nah, kayak gini. Nah, game ini tuh ya offline nih, gua nggak bohong ini offline. Tadi gua belum tunjukin resolusinya, grafiknya nih, grafiknya udah gua full in. Oke, bagus lah ya ininya mungkin. Nggak nyesel nih. Dilihat dari nosnya itu, nosnya ikutin bassnya. Nah, ikutin bassnya. Nah, ikutin bassnya tadi. Oke, bagus nih gamenya, lumayan. Oke, bagus ya. Oke, lagu yang sangat refleks. Nah, ini game ini untuk relaksasi atau satisfying yang kalah bermain game online ya. Oke, ini kameranya masih bisa kita ikutin. Oke, udah itu doang. Aduh, aku masih ngantuk nih, bikin batu pagi ya ampun. Nah, ini apa itu yang tombol ini gunanya untuk bisa kalian jadi miring terus gini oh gini. Nah, pengaturan menurut gue sendiri ya, terus gue itu kayak gini. Screen orientation gue nggak pernah, gue nggak tahu oh, vibrasinya waktu itu. Oke, dari hit ya kamera shake itu jadi cetuknya kayaknya ya. Terus tabs tabs itu tadi dipencet nggak diarahin, dan menurut gua pencet doang sih. Gua nggak tahu kegunaannya apa, cuman kualitinya hit ya. Oke, terus resolusinya 100, so fps nggak usah. Oke, kita coba yang har, gua kemarin har cuman coba yang doang apa ya. Kita lagi ini aja har ya. Masih ngantuk lah.
lagunya oke, lumayan 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 gampang lagunya. Nih volumenya kok gitu. Itu slow. Lagunya slow ya ampun. Cuman di sini nggak slow. Aduh nih parah ya ampun. Slow, sub-nice, slow. Terus mau nabrak, kalau nabrak kan gagal ya intinya. Ya kayak tadi lah, kalau kalian nabrak blokade bakal kalah ya, langsung down. Tapi ini gak gue tambahin karena ya itu lah. Ini lagunya swipernya tuh. Oh, malah lagunya ini emang enak ya. Kalau itu tandanya udah mau selesai ini kan. Nah, gua contohin. Oke, kalah ya. Oke. Tuh. Gua contohin di trailer aja karena ya mumpung main ngumpulin bitcoinnya apa tuh, bitcoin namanya, coinnya itu bits, bitsnya yang 50.000 itu bisa beli mobil yang terakhir bentar, ini ada GTR juga lah, ada GTR juga, motor. Oke, ini ada semacam kayak elang kayaknya tadi. Oke, elangnya bagus. Nah, oh ya, setiap mobil atau kendaraannya bisa di upgrade. Nah ini di upgrade ini Lorean itu merek make up ya. Ngomong-ngomong make up sih ya, make up gitu. Oke, ada yang lumayan apa itu, kita pilih ternyata yang terakhir 160. Ini mobilnya biasa-biasa aja. Nah, bagusan yang pertama ya. Ya, bagus lah. Coba yang, nah yang pertama malah bagus. Mobilnya ajudanku sendiri. Ini mobilnya mahal karena apa aku nggak tahu, tapi bisa diganti ya. Putih ya, lumayan yang bagus. Tapi kalau bagusnya itu yang warna yang cerah kayak mobil ini cerah kan, artinya aku sih suka warna cerah-cerah sih. Mobil ini cerah banget gitu, antara warna ini sih 200 ya. Oh, mahal karena max speednya ya, dulu max speednya aku nggak hitung. Nah, mobil yang pertama itu yang paling cepet yang ini sih menurut gua sendiri, yang seperti ini karena max speed akselerasinya, akselerasi yang ini kan 60, tapi kalau yang ini 65, ini 60, ini 60 doang di mobil pertama, mobil gratisan pertama yang menurut gua bagus lah ini. Bagus sih. Oke, kayaknya itu dong yang gua mainin, karena gua nggak jadi main PSP karena sinyalnya buruk. Gua pakai wifi ya, wifi gua kayaknya error gitu, kemarin kan hujan ya, wajar lah. Oke, sampai sini dulu videonya, terima kasih yang udah nonton. Dan kalian bisa komen game yang mau kalian suruh gue main, atau mau main apa, terus kalian bingung chapter-chapternya, nanti gue usahain untuk mainin game. Oke, sampai sini dulu videonya, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.